Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi dengan saya, Desi Ayu, di resep masakan Hongkong sehari-hari. Hari ini saya ingin berbagi resep sup jagung krim. Penasaran bagaimana keseruannya? Simak video saya sampai dengan selesai. Jangan di skip agar tidak gagal di waktu memasak. Nah, teman-teman, di sini bahan-bahannya simple banget. Di sini saya mempunyai ada 3 butir telur ayam yang sudah saya pecahkan dan 1 kaleng jagung krim. Ini teman-teman yang sudah saya buka. Sekarang kita masukkan jagung krim ke dalam panci yang sudah bersih seperti ini, teman-teman. Ini telurnya kita singkirkan dulu. Setelah itu ini jagung krimnya kita tambahkan air. Airnya ditambahkan disesuaikan dengan kebutuhan ya teman-teman. Berapa orang yang mau makan atau minum sup ini. Dan jagung krimnya juga boleh ditambahkan ya teman-teman, 2 kaleng atau sama seperti saya, karena di sini saya cuman yang makan cuman orang 3. Lalu ini kita rebus sampai dengan mendidih. Kita aduk hingga tercampur rata ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita lanjut rebus sampai dengan mendidih ya teman-teman. Kita tutup terlebih dahulu. Nah, ini telur ayamnya kita kocok lepas teman-teman, seperti ini. Porsi telurnya juga boleh ditambah atau dikurangi, disesuaikan kebutuhan dan selera ya teman-teman. Karena ini memang harus menggunakan telur. Nah, setelah kita kocok lepas seperti ini, teman-teman, kita sisihkan terlebih dahulu sambil nunggu supnya mendidih. Nah, ini supnya sudah mendidih, teman-teman. Sudah mendidih seperti ini, kita tunggu sampai benar-benar mendidih sempurna. Oh iya, teman-teman, di sini saya tambahkan sejumput garam. Terima kasih teman-teman buat yang sudah hadir, yang sudah mensupport channel saya, buat yang sudah subscribe. Semoga kebaikan kalian semua selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan dan kelancaran di setiap langkah dan urusannya, rezeki yang berlimpah, umur yang panjang, badan yang sehat. Amin ya Robbal Alamin. Buat yang baru hadir ataupun yang baru bergabung dengan channel saya, mohon dukungannya dengan cara klik, komen, subscribe, dan share ke media sosial Anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya. Nah, setelah seperti ini teman-teman, lalu ini telur yang sudah saya kocok lepas kita tambahkan ya teman-teman, seperti ini sambil kita kudep-kudep. Nah, seperti ini teman-teman, kita kudep-kudep. Thank you.
teman-teman setelah seperti ini, lalu kita koreksi rasa. Ini rasanya udah cukup. Nanti kalau ada yang kurang asin, biar ditambah sendiri ya teman-teman, karena orang sini tuh nggak suka yang asin-asin. Nah, setelah seperti ini, lalu kita matikan api kompor, kita masukkan ke mangkuk saji dan siap untuk disajikan. Dia hasilnya teman-teman seperti ini. Terima kasih udah nonton video saya sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat. Saya akhiri resep hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di next video dengan resep yang baru. Bye bye, sampai jumpa.